Lepas senang Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah tahun pelajaran 2016-2017. Yang terhormat Bapak Ahmad Imam Shafi'i Sarjana Agama selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah, Bapak Muhammad Amsuyudi Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan Bapak Sutrisno Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dimohon naik ke panggung. Alfia Nur Aziza Putri.
prestasi Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah selama tahun pelajaran 2016-2017 telah meraih prestasi juara 1 cerdas cermat sekecamatan Karang Ploso, juara 2 MTQ sekecamatan Karang Ploso, juara 3 puisi sekecamatan Karang Ploso, juara 3 MTQ putra dan putri sesuprayon Lawang, juara 3 bola voli sesuprayon Lawang, dan yang paling membanggakan Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah telah meraih juara 2 taekwondo tingkat provinsi Jawa Timur. Dan mendapatkan juara 1 taekwondo junior tingkat nasional. Demikianlah prestasi yang telah diraih oleh Madrasah Tsanawiyah selama tahun pelajaran 2016-2017. Selanjutnya penampilan kurikuler PPTQ yang dibina oleh Bapak Haji Imam Syafi'i. Kepada Bapak Imam Syafi'i beserta kelompok PPTQ dipersilahkan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita saksikan prosesi terjemah Al-Quran per kosakata. Insyaallah anak-anak ini sudah mampu menerjemah satu juz. Dan nanti sudah saya siapkan yang ada di dalam amplop itu surat dan ayat. Bapak Ibu tinggal milih, nanti tinggal menunjuk anak-anak setelah klasikal. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan Al-Alamina semesta alam. Ar-Rahman, Maha Pengasih Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maliki yang menguasai yaumi hari atini pembalasan. Iyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Sirata jalan al-ladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Wairi bukan al-maudubi orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Wala dan tidak ad-dallina orang-orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalika itu al-kitabu kitab. La tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya. Hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Alladina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil waibi dengan yang waib. Wayukimuna dan mereka mendirikan as-salata salat wa mimma dan dari apa yang razaqnahum kami rizkikan mereka. Yungfikuna mereka menginfakkan. Walladina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila dia diturunkan ilaika kepadamu. Wama dan apa yang unzila dia diturunkan min dari qablika sebelummu. Wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yukinuna mereka yakin. Ulaika mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Mas Mandi untuk membagikan tolong dibuka dan itu masih segelan. Itu ada
57 ayat yang kami linting. Silakan dari Bapak Debak untuk mengambil salah satu undian, nanti silakan pilih salah satu. Terus Mas, Mas Wandi. Nggih. Wireless. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Yang ditunjuk siapa Pak di antara ini? Yang ditunjuk? Yang tunjuk putri nomor 4 dari belakang, dari timur. Berarti yang di belakang dari timur. Putri Pak. Ya. Putri. Putri ya, kok putri. Iya berdiri. Ya itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun sama cahaya alaihim atas mereka. Apakah angdartahum kamu memberi peringatan mereka am atau lam tidak tundirhum kamu memberi peringatan mereka. La tidak yuk minuna mereka beriman. Luar biasa, terima kasih. Dilanjutkan Mas Mandi. Bapak Depak yang satu Pak. Iya. Jenengan Pak, monggo. Surah Al-Baqarah ayat 55. Yang ditunjuk Pak, yang ditunjuk? Yang putra paling kanan. Putra paling kanan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idan ketika kultum kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan tidak akan nu'mina kami percaya, kami beriman laka bagimu, hatta sehingga naro melihat Allaha Allah. Naro kami melihat Allaha Allah jahrotan jelas, fa'akhodatkum maka menyambar kepada kalian, aso ikotu petir, wa antum dan kalian tajluna, ya dununa kalian menganiaya. Kalian menyaksikan. Terima kasih. Dilanjutkan Bapak Pengurus mungkin ya, dari Bapak Pengurus. Monggo. Dikasih waktu berapa Bu? Berapa menit lagi? Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. 39 yang ditunjuk siapa? Tunjuk putri yang nomor 1 dari barat. Baris, baris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina dan orang-orang yang kafaru mereka kafir wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami ulaika mereka itu ashabu penghuni annari api neraka hum mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal. Terima kasih, luar biasa. Sahih. Dilanjutkan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah kita. Bapak Imam untuk mengambil satu ayat. Dari wali santri Mas, kelas 9, kelas 8 atau kelas 9. Terima kasih. Salah satu. Surat Al-Baqarah ayat 50 nomor 2 dari barat. Perempuan. Perempuan. Perempuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kemudian afauna, kami memaafkan angkum dari kalian, min dari ba'di, setelah dzalika itu, la'allakum, agar kalian tashkuruna, kalian bersyukur. Terus nanti, sahih. Silakan untuk wali murid, Bapak Ibu. Satu kali lagi karena waktunya terbatas. Ayat berapa, Bu? Quran surat Al-Baqarah ayat 12. 12. Yang ditunjuk? Putri nomor 2 dari barat. Putri nomor 2 dari barat. Sudah tadi. Lagi, mau lagi? Nggih. Nggih, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, dan tetapi, la tidak yash'uruna, mereka menyadari. Sahih. Kami kira karena waktunya sudah begitu siang, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.